Berkongsi pengalamannya memperjuangkan isu pengeluaran KWSP ini, Ashraf berkata, UMNO bukan saja sudah bercakap dengan Perdana Menteri berhubung isu pengeluaran terakhir KWSP, tetapi sudah bertemu dengan Menteri Keuangan 2 kali dan berbahas dengan pengurusan tertinggi KWSP sendiri. Betul, kita kena pikir masa depan rakyat, tapi kita juga kena faham tentang punca kuasa yaitu Akta KWSP 1991 yang memberikan satu justifikasi yang jelas bahwa sekiranya rakyat berada di dalam keadaan terdesak, kelangsungan dan keberterusan hidup, maka harus dibenarkan pengeluaran RM10.000 itu.